عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا Saya سيعلمون menganjurkan ألم kepada نجعل anak santri, baik mas yang di pondok ataupun yang الأرض alumni, agar supaya berpegang teguh dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Atas perintah daripada ulama-ulama yang dulu, kita diharapkan, kamu semua saya anjurkan untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia melalui kesempatan dan di mana saja kamu berada. Tanpa kita semua, tanpa santri, tanpa alumni pondok pesantren, mungkin saja NKRI tergoyahkan. Maka oleh itu saya anjurkan kepada para alumni yang sudah di rumah, hendaknya senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia melalui kesempatan dan jalurnya masing-masing. Sangat diam ini bahwa Imam Bukhari itu adalah luar biasa makanannya, sehingga ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya walaupun yang diriwayatkan oleh orang lain itu tidak sahih, tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjadi sahih. Pondok pesantren Zaitun Muqtadin Al-Nawaf mempunyai cita-cita yang memadukan antara pesantren yang berkarakter salaf dan juga berkarakter modern. Dalam pondok pesantren kami, secara kurikulum kita juga menggabungkan anak-anak diwajibkan untuk sekolah formal, tapi juga tidak melupakan kajian-kajian kitab-kitab ulama-ulama zaman dahulu. Menjadi seorang yang tidak menggampangkan menyalahkan orang lain dan juga menjadi seorang yang moderat. Moderat itu dalam artian tawasut, artinya berada di tengah. Berada di tengah itu adalah karakter atau ciri pondok pesantren atau majlis taklim yang bernuansakan ahli sunnah wal jamaah. Yang diprok atas Al-Quran.